Hello guys, balik lagi dengan gue di episode kedua dari Minecraft Survival. Episode ini sorry agak telat soalnya pagi ini bangun bukan pagi lagi bangunnya, cuman siang hari ya, jadi ada sedikit masalah jadi susah bangunnya ya. Habis itu mungkin hari ini kita bakalan banyak nambang, atau lebih tepatnya bikin tambang. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah selesai bikin rumah ini ya. Oke, kita udah selesai bikin rumah. Habis itu kita udah punya set armor kita. Oke, kita udah punya set armor kita, jadi ya, kita pakai aja ya, siapa tahu nanti di jalan ketemu hal yang merepotkan. Oke, habis itu oke, mungkin segini cukup. Kita udah aja semua jadi offline. Habis itu oke, untuk berapanya tambangnya untuk sekarang kayak gini aja dulu ya. Nah, kita bisa bikin flashlight ini. Terus nanti kita di sini pasang furnace banyak. Oke, jadi di sini pertama kita bakalan bikin jalur strip mine. Pertama kita bakalan gali sampai kedalaman 50. Oke, jadi di sini kita lemahnya 50 ini nggak terlalu dalam. Ya, di sini di kedalaman ini biasanya banyak besi, jadi ya kita bikin kayak mining apa itu namanya, aduh lupa pula namanya, pokoknya kayak base gitulah. Oke, berarti kita udah dapat kayak gini. Di sini bakalan kita bikin dua jalur nanti. Oke, sudah mau malam pas juga. Berarti kita bikin ini, nanti di sini ada lagi jalur ke bawah. Kita bakalan gali dulu sampai kedalaman 9 dan kita bakalan bikin base yang sama juga kayak tadi. Nah, kedalaman 9 ya. Kita bikin kedalaman 11 saja. Oke, kita udah nyampe di 11. Dan ya, kayaknya ini yang bakalan kita jadi base. Oke, jadi kita pakai apa itu namanya, pakai kayu bisa kebakar ya. Berarti di sini nanti kita hias pakai yang apa yang udah dismutkan. Oke, aduh nggak ada air, makan. Heal. Aduh. Kena lavanya. Oke, kita naik aja lah ke atas dulu. Kita ambil pickaxe bersih, sama kita ambil bikin pickaxe batu lagi. Kita tambang jadi ya untuk nih. Ya, aku coba bikin bangunan sebagus mungkin untuk sekarang, soalnya nanti kita bakalan bikin kebanyakan kayak farm gitu, AFK farm. Jadi oke, habis itu kita bikin, wah beruntung kali dapat isi tempat kayak gini. Tahu-tahu ada besi menghampiri ya. Oke. Di sini kita hop, ada suara kelelawar kebakar. Jangan dimakan ya. Oke, sekali lagi kalau emang betul-betul nge-lag ini videonya, bakalan minta maaf kali.
Soalnya ini udah diubah juga settingnya dari settingan sebelumnya, mungkin agak lebih smooth daripada kemarin ya. Abis itu kalau di ini masih belum smooth juga, besok bakalan ganti software lain, yaitu apa Open Broadcast Streamlab. Pakai Streamlab untuk merekam ya. Oke, berarti yang ini. Oke. Di sini kita pasang kayak gini. Sama di sini. Di sini dong. Nah, kayak gini aja dong. Oke, selanjutnya kita bakalan mining lurus dan berharap bertemu diamond. Oke, kita udah berjalan lurus agak jauh, nggak ketemu juga. Waktunya menggunakan strategi. Oke. Oke. Ini lumayan berharga. Kok masih belum ada diamond ya? Berapa lama sih sampai ketemu diamond? Gua udah nggak sabar nih episode 2 langsung ketemu diamond ya. Kalau kita udah ketemu jumlah besi banyak itu bakalan berguna sangat ya. Soalnya kita butuh alat tambang yang lebih cepat. Karena batu lebih apa ya, lebih hemat. Jadi ya susah mau pakai besi karena sumber daya yang kita punya juga terbatas, enggak unlimited. Suara skeletonnya dari sini. Oke, lapis lazuli lumayan. Oh. Oke. Hop, datang sini. Oh, shit. Not today, Mr. Skeleton. Hop, hop. Hop. Oke. Cepat, 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 cepat. Oke, lumayan ini bisa jadi kita. Wow. Oke, masih pagi. Bukan masih pagi, udah kelewatan, udah pagi. Udah siang maksudnya. Oke, kita masak ini aja lah dulu ya. Oke, kita bakalan bikin chest untuk barang terpisah. Pas ada 3. Oke, yang satu di sini, dua di sini. Oh iya, nggak bisa dibuka. Oke, ini kayak gini. Habis itu di sini kita bakalan isi ini golden apple pertama kita. Di sini bakalan kita taruh ini. Ya di sini loh untuk barang-barang harta karun kita. Oke, di sini ada besi. Saya nyari diamond yang dapat besi. Aduh, susahnya hidup ini. Oke, di videonya sampai situ aja, soalnya ini udah 1 jam. Ya, udah 1 jam terus kita belum dapat apa-apa sama sekali, cuman beberapa iron doang ada di dalam chest, mungkin bakal enggak sih. Soalnya besok kita bakalan bikin chest room, habis itu kita bikin apa lagi besok kira-kira ya. Ya kita pokoknya besok bikin storage room, jadi kita untuk nyimpan barang-barang kita nyantai. Habis itu kita mungkin memperbesar tambangnya, bikin makin bagus. Habis itu untuk menyiapkan bahan-bahannya bakalan disiapkan offline, jadi supaya lebih banyak waktu lagi untuk nge-record. Soalnya batas waktu aku cuma bisa nge-record itu cuma 1 jam.
Ya, pokoknya lebih dari itu, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebenarnya gua nggak mau ngomong kayak gitu, itu sama aja dengan ngemis. Ya, jadi ya, see you next time. Goodbye.